Oke guys, selamat datang di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi airdrop Trust Wallet lagi dengan nama tokennya yaitu Solana Mon Token. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like channel ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan klaim airdrop beli dan hold Solana Mon. Perusahaan teknologi keuangan baru dan inovatif yang berpusat di sekitar cryptocurrency, Solana Mon bertujuan untuk menjadi masa depan pembayaran cryptocurrency, tatap muka dan point of sale atau POS yang aman. Ini adalah open source, cross chain dan community government. Tidak ada lagi membangun dari awal. Airdrop dan pra penjualan berakhir daftar di Binance Exchange itu 47 hari lagi, dan kita bisa mengklaim 100 Solana Mon Token. Hasilkan tahu referensi, dapatkan 30% BNB dan 70% Solana Mon Token per referensi. Salin alamat BNB-nya di sini. Dapatkan tautan, salin dan bagikan ke media sosial. Daftar token Solana Mon di bursa utama termasuk PancakeSwap dan Uniswap segera. Baiklah, di sini kita cek dulu untuk BSC scan-nya. Untuk jumlah pasokan di sini cuma ada 525 juta token Solana Mon, dan holder saat ini masih 683 holder. Di sini kita cek transaksi terbarunya 12 menit yang lalu, 12 menit yang lalu. Baiklah, kita kembali lagi ke websitenya untuk melakukan klaim. Untuk melakukan klaim di sini, silakan disalin dan ke Trust Wallet. Kemudian klik bagian DAP. Kita tempel untuk websitenya. Untuk melakukan klaim di sini, klik klaim 100 Solana Mon Token. Bila sini kita klik, kemudian kita klik connect. Untuk pembelian airdrop itu 0,0035 BNB ditambah dengan fee 0,0006 atau setara dengan 1,56 dolar. Baiklah, di sini kita langsung up profit. Kemudian kita salin untuk smart contract-nya.
Di sini kita salin semua kontraknya dan kita ke terus wallet lagi. Di sini kita klik menu wallet, kemudian kita klik lagi menu kanan atas, kita tempel smart contract-nya. Kemudian kita klik add custom token, kita tempel lagi smart contract-nya. Kemudian kita klik done. Di sini kita akan mendapatkan 100 Solana Mon token. Baiklah teman-teman, sekian dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih.